dah tengah hari dah. Okey, jom 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 jom. Nak saya ni hari. Okay. Ini empat buah pelaga, empat biji buah pelaga. And then kita kena masukkan bunga batu hitam. Kayu manis. Tu ah. Masukkan dalam satu mixi. Lepas tu masukkan juga ni apa, jintan. Jintan putih ya. Okey. And then kena masukkan pepper, iaitu pepper. Pasal nak Melayu apa ya? Lada hitam. Lada hitam. And then kita kena tutupkan, lepas tu kita kisaikan ya. Okey, tutup mak. Dah, yang ni dah rupanya selepas kita sudah kisai ya. Sekarang kita nak masukkan cili padi warna hijau serta bawang, bawang putih. Okey. Garlic here. Dalam berapa mak? Ini satu biji. Satu biji. Ekor. Eh, bukan ekor lah. Satu biji bawang putih. Ekor tu kita bagi binatang. Kita refer kepada binatang. Alright. Okay, sekarang kita masukkan pudina. Pudina. Okay, beberapa helai daun pudina ya. And then last, kita kena masukkan kacang gajus. Alright. Fuh, kalau masukkan kacang gajus memang dislike gila lah tu. Untuk air kena masukkan ketumbur apa? Ketumbar powder. So sekarang kita nak masukkan serbuk ketumbar yo. Satu sudu besar serbuk ketumbar. Masukkan santan kelapa ya, jangan masukkan air. Instead kita masukkan santan kelapa. Okay. And then sekarang kita nak blend-blendkan dia. Okay, sekarang kita sudah rebuskan telur kita ni. So sekarang kita nak kupaskan kulit dia ya. Tengah rebus cukup. Oh, dia kena rebus tengah dah cukup. Dia kena lembik sikit lah dalam tu. Alright. So Mak Fatimah cakap jangan masak sepenuh sampai dia masak betul-betul. Setengah masak dah cukup. Okay. So kita kupaskan semua kulit telur yang ni ya. Hi guys. Guys, ini itu telur mi itu toku. Telur toku ini cepat 5 minit cukup. Rebus itu telur, ini masalah. Masak sudah tadi. Lambat dia ini masak sekejap ini. Cukup nasi. Yang saya di sini satu cukup. Okey. Makan dengan nasi jelah. Ya. Alright. Okay, baik guys, sekarang kita sudah kupaskan kulit kita punya telur rebus. Sekarang kita nak cucukkan dia supaya masalah yang kita buat tu dia akan serap di dalamnya. Okey, barulah dia akan sedap. Okey. Baik guys, sekarang kita letakkan satu frying pan. Lepas tu kita biarkan panas dulu. Lepas tu kita masukkan satu sudu besar minyak sapi ya, cap QBB. Okey. Tunjuk mak. Ni lah QBB. Okey. Okey, hati-hati ya. Daun kari. Minyak sapi ke, minyak masak ke, bila kita letakkan daun kari, dia memang meletup macam ni. So, jaga-jaga ya. Kalau kita masukkan minyak sapi ni, memang bau sedap gila tau. Paste belum tengok lagi. Guys, yang ni lah paste yang kita kisar tadi ya. Tadi yang tadi yang nampak kan, tadi tunjuk kan. Jangan kecam. Kita nak tunjuk sekarang ya. Okay, so sekarang kita masukkan paste tersebut dalam frying pan ini. Ambil satu sudu mak, sedang sikit. Ya, master. Air. Kecam. Kena masak air dah sikit. Okay, sekarang kita kacau-kacau dulu. Lepas tu kita masukkan air dalam mixer tu. And then kita tuangkan. Okay. So lepas tu kita kacau-kacau ya. Dia macam kurma lah warna dia. Warna dia kurma saja lah. Macam kurma. Ini cili itu hijau. Cili hijau saja. Oh, so cili hijau lah yang merupakan bagi warna kehijauan-hijauan tu. Guys, sebenarnya saya suka masakan ini, tapi Mak Fatimah buat dish ini pada hari Jumaat, guys. Jumaat vegetarian macam ni memang macam betul tu kan. So, I nak lambat lah tu hari rumah. Tak apa, tak kisah. I nak non veg macam chicken ke, mutton ke. Tak boleh time. Time tak ada. Tiba-tiba saja. Bapak mari. No. I want chicken and chicken masala later. Okay. Saya boleh beli je. I'm going dekat kedai mama. Okay, nampak tak? Dia tengah mendidih sekarang. Okay. And then kita masukkan secukup garam ya. And then kita kacau. Wow. Guys, kita kena masak selama 2 minit sahaja. Lepas tu kita kena turn off kan api kita.
So tutupkan api ya. Okay, sekarang sudah jadi 2 minit, so kita tutupkan ni. Ah, nampak? Dengar? Alright. Jadi sekarang kita nak masukkan telur rebus yang kita kupaskan kulit tadi. And then kita gaul-gaulkan lah. Okay. Biarkan dia merendam dalam kuah tersebut. And then masukkan cili hijau serta cili merah yang sudah dipotong. And then kita ada bawang Holland. Ah, tu je. Ni selepas tutupkan api ya. Ah, ni beza sikit method dia tapi sedap gila, Mat. Nanti kita akan tunjukkan macam mana rasanya. Okay, untuk garnish kita letakkan daun pudina. Okay, sekarang kita kena campur-campurkan ya. Jangan lupa untuk campur-campurkan. Ah, barulah masala tu akan disedut dalam telur kita. Siap dah, sekarang kita mau letakkan daun pudina. Ini masuk di nasi, masuk ini kari, ini daging kari, ayam kari macam ini. Sedap, lagi sedap. Oh, kita kena makan dengan daun. Apa tu kari? Ayam kari. Ya. Oh, dia akan sedap lagi lah. Ini macam toku lah, saya dish lah. Tapi Fatima sudah jadikan dia main dish hari ini. Ya lah, ini hari ini saja. Tapi ur lah lagi. Ur. Tengok. Okey, sekarang kita tuangkan daun pudina. Tak siap doh. Ting ting ting. Apa ni? Ini adalah putu mayam ataupun idiapem yang kita buat berwarna-warni. Semua natural ya. Kita ada warna oren, warna merah, warna hijau serta warna putih. Kenapa saya tengok tunjuk ni? Kerana kita boleh makan tertuku dengan putu mayam ini, guys. Baik guys, sekarang kita punya nasi pun dah ready. Lepas tu kita ada kita punya telur toku. So jom kita rasakan ya. Let's go. Hi guys, so jom kita makan ya. Okay. So tadi saya sudah jilat sedikit kita punya kurma. Trust me guys, super duper tasty gila. Macam first class. Okay, walaupun korang pergi ke 5 star hotel pun, I tak sure lah korang akan dapat rasa ni ke tak ada. So jom kita makan dengan nasi ya. So kita ambil nasi sedikit. Lepas tu kita beri telur sedikit. Saya tunjukkan. Nampak? Okay, kita campur dengan nasi. And then bismillahirrahmanirrahim. Takkan ada aircon. Sorry. Okay, saya dengar milik saya. Okay. So tadi saya dah pergi luar, so tak sempat nak ambil video, so saya sudah balik lah. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kepedasan, dia punya rasa rempah tu, lepas tu rasa cili dia memang mampus. Bukan mampus, macam dia macam sedap gila sangat-sangat. Okay. Saya suka tau. Tadi saya cakap kan, kalau buat saya dish ni, kita mesti kena ada apa tu, ayam goreng ke apa kan. Tapi tak apa, tak payah. Yang ni tak cukup dah, nasi dengan kerut yang telur toko ni dah cukup dah. Okay, sedap gila, korang mesti kena cuba. Jadi sekarang saya tunjukkan macam mana makan ya. Nampak tak? So kita ambil ni nasi rebus ya. Beras rebus ya. Okay, mak ayah saya suka nasi rebus. Saya pun sudah biasa dah dengan makan nasi rebus. Okay, ambil tuku dia punya sambal tu. Lepas tu kena campur macam ni. Okay. Okay, lepas tu dengan ucap bismillah makan terus. Memang sedap gila untuk makan. Korang mesti kena cuba dekat rumah anda. Sorry, I'm bare face. I tak makan apa-apa. So itu sahaja untuk minggu ni. Kita akan jumpa untuk minggu depan ya. So that's all. Good night. Assalamualaikum. Sebelum tu jangan lupa untuk tekan like, share dan subscribe ya guys. Jumpa lagi berkorban. Bye guys. Love you guys.